Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, nilai tukar rupiah justru melemah melampaui level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Padahal saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi mengumbar janji nilai tukar rupiah akan turun hingga Rp10.000 per dolar Amerika Serikat jika dirinya terpilih. Saat masa jabatan pertamanya pada Oktober 2014, rupiah saat itu di kisaran Rp12.000 per dolar Amerika Serikat. Hingga akhir periode pertama Jokowi, rupiah terus melemah bahkan nyaris menyentuh Rp15.000. Sementara di periode kedua, rupiah sempat menguat ke level Rp13.990 per dolar Amerika Serikat. Sayangnya hingga saat ini, rupiah terus bertekuk lutut ke level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun, pada perdagangan Jumat 21 Juni 2024, nilai tukar rupiah dibuka melemah 45 poin atau 0,27% menuju level Rp16.475 per dolar Amerika Serikat. Merespon kondisi ini, Presiden Jokowi memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK ke Istana Negara pada Kamis 20 Juni 2024 untuk membahas perkembangan nilai tukar. Kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kondisi nilai tukar rupiah masih dalam taraf aman. Menurutnya, nilai tukar dipengaruhi dua faktor utama, yaitu faktor fundamental dan faktor sentimen jangka pendek. Dilihat dari faktor pertama, Indonesia masih dalam keadaan baik secara fundamental. Terlihat dari indeks penjualan real masyarakat yang mencerminkan konsumsi masyarakat tengah mengalami pemulihan, terutama pada Mei hingga Juni ini. Kemudian Mandiri Spending Index, Confidence Masyarakat, PMI, semuanya masih dalam relatif terjaga, dan ini menjadi pondasi yang cukup baik untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 2 2024 ini yang masih terjaga seperti yang terjadi di kuartal 1 2024. Ujar Sri Mulyani di Istana pada Kamis 20 Juni 2024. Senada, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio mengatakan, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, yang masih tak kunjung turun jadi biang kerok terbesarnya. Hal ini menjadi magnet modal keluar dari negara-negara berkembang ke Amerika. Fed Fund Rate sampai saat ini masih tebak-tebakan, sampai akhir tahun sampai berapa kali turunnya. Menurut perkiraan kami, sekali, cuma akhir tahun saja, pungkas Perry.